Pemirsa, kita ke kasus narkoba lainnya di mana selebritas atau sosialita Jennifer Jill ditangkap Satuan Narkotika Polres Jakarta Barat di kediamannya di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Selain Jennifer, polisi juga turut mengamankan sang suami yaitu artis Ajun Perwira dan anaknya Philo. Jennifer Jill ditangkap karena diduga telah menyalahgunakan narkotika golongan 1. Polisi telah melakukan uji laboratorium forensik untuk memastikan jenis narkotika yang digunakan Jennifer. Saat ini polisi telah menetapkan Jennifer Jill sebagai tersangka dalam kasus ini, sedangkan Ajun Perwira dan anak Jennifer masih berstatus sebagai saksi. Kemarin sore sampai kemarin malam lah peristiwanya saya. Hasil perkembangan atau gimana, Pak? Ya. Informasinya kami dapat dari masyarakat karena telah memberikan informasi. Ya, kami tunggu. Ya, gimana, Pak? Nanti kami sampaikan pemberitahuan. Kami mengamankan ya seorang public figure, inisialnya sudah saya sampaikan tadi JJ, yang bersangkutan kemudian kita amankan juga saat ini sedang menjalani pemeriksaan, itu ada satu orang anaknya dan bersama-sama dengan suaminya. Ya, dari hasil pemeriksaan sementara yang kami lakukan secara intensif sejak tadi malam hingga hari ini, satu orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka, yaitu saudari JJ. Sementara untuk Ajun Perwira yang merupakan suaminya dan saudara Philo yang merupakan anaknya, saat ini masih kami periksa sebagai saksi untuk menggali keterangan-keterangan yang lebih dalam.